Greetings and shalom, brethren. It's nice to meet you again for another a video and a song a day keeps the devil away. Senang saudari boleh bertemu lagi di dalam satu kutipan dan sebuah lagu sehari menjauhkan kuasa kegelapan, dan Anda masih di channel God Wants You to Be Blessed. Saat ini kita akan langsung kepada lagu pilihan yang sudah saya pilihkan untuk hari ini, terambil dari lagu Sion edisi lengkap nomor 267, Tarik Jiwa 1. Mari kita dengarkan bersama-sama. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang baru saja berlaru dari pendengaran kita. Tuhan, aku mau nyatakan kasih pada jiwa satu, dan aku akan usahakan tarik jiwa itu. Lagu pujian yang sangat indah mengajak kita untuk bekerja bersama dengan Tuhan dalam mempersiapkan jiwa-jiwa bagi kedatangannya yang tidak lama lagi. Dan lagu pujian ini sinkron dan cocok dengan kutipan yang sudah saya pilihkan untuk hari ini. Terambil dari buku Testimonies for the Church, volume 8, page 72, paragraph 3, it says like this: Christ would have died for one soul in order that one might live through the eternal ages. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata demikian: Kristus rela mati untuk satu jiwa, agar satu jiwa itu mendapat hidup yang kekal. Bayangkan saudaraku, Kristus saja rela meninggalkan takhta surga dan mati, bahkan untuk satu jiwa yang perlu untuk diselamatkan, karena Tuhan Yesus mau agar jiwa itu mendapat hidup yang kekal. Apatah lagi kita, saudara-saudariku, biarlah kita juga memiliki beban seperti yang dirasakan oleh Kristus untuk menyelamatkan bahkan hanya satu jiwa saja. Biarlah kiranya renungan dan sekaligus kutipan dan sebuah pujian tadi boleh menguatkan kita dalam mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan dan juga orang lain bagi kedatangannya juga. Seiring kita menyelamatkan jiwa-jiwa, kita juga sedang mengerjakan keselamatan kita. Akhir kata dari saya, tetaplah terberkati, tetaplah jaga kesehatan, dan tetaplah setia. God bless you always.